Halo Duta Taci, selamat datang di Katlan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat selalu ya kan? Akhirnya event collaboration Agnes dengan Rainbow Six pun hadir di global yang bertajuk Operation Lesson Arrowhead. Dimana pada event ini kita bisa mendapatkan operator super limited seperti Ella, Doc, Fuse, dan Iana. Selain operator baru, kita juga akan kedatangan satu bos khusus event ini, yaitu Kapten Mateo. Jadi pada video kali ini, aku bakal ngebahas bos Kapten Mateo ini. Seperti apakah orang Mateo ini, dan seberapa sulitkah mekanik bosnya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam segmen Agnes Enemies File. Kapten Mateo, atau biar singkat Mateo, adalah seorang liberi asli Bolivar dan merupakan salah satu member dari faksi Pro Columbus. Bagi yang lupa, jadi di Bolivar itu ada 3 faksi yang saling memperebutkan tanah Bolivar. Di mana ada faksi Dinasti Singas yang mana ini dipegang sama Letania, faksi Koalisi atau Pro Columbus yang dipegang sama Kolombia, dan faksi True Bolivarian yang dipegang sama orang-orang asli Bolivar. Dan si Mateo ini adalah salah satu anggota dari faksi Pro Columbus, di mana dia menjabat sebagai kapten dari koalisi sekaligus perwakilan koalisi di Dos Soles. Dalam story event Operation Lesson Arrowhead, Mateo ini berperan sebagai seorang antagonis utama, yang di mana dia diutus ke Dos Soles untuk menjalankan misi dalam mengambil alih daerah kumuh buat memperluas pengaruh faksi Pro Columbus di Dos Soles. Tapi dalam misi pengambilan alih itu, Mateo terhalang oleh seorang pedagang seni dan pemilik Galeria Ristowa sekaligus pemilik tanah daerah kumuh bernama Reynel Kowalski. Untuk itu, Mateo menjalankan beberapa rencana guna menjatuhkan posisi Reynel ini. Dimana rencana pertamanya adalah dengan mencoba menculik Reynel di galerianya, namun rencananya itu gagal karena kedatangan Ella yang tanpa sengaja jatuh dari atas galeria dan berhasil mengamankan Reynel dan pengawalnya bernama Milos. Rencana keduanya adalah dengan menculik obat-obatan yang dikirim oleh Rhodes Island untuk para penghuni daerah kumuh. Yang tujuan dari rencananya ini adalah agar para penghuni daerah kumuh marah dan menuduh Reynel yang telah mencuri obat-obatan tersebut. Namun rencananya ini kembali gagal setelah Tequila mendengar penjelasan Ella dan menyelidikinya lebih lanjut. Rencananya yang ketiga adalah dengan menyandra Reynel dan semua para pelukis jalanan ke dalam galeria setelah dia diolok-olok sama Reynel lewat seni virtual atau NFT miliknya yang menampilkan wajah Mateo di dalamnya. Namun tanpa dia ketahui kalau sebenarnya dia sudah masuk ke dalam jebakannya Milos, di mana Milos sudah memasang bom di seluruh galeria dan berniat ngebom keseluruhan galeria beserta dengan seni-seni di dalamnya atas keinginannya Reynel. Ketika dia tahu mengenai rencana gila Reynel ini, Mateo ingin bergegas kabur dari sana lewat jalan rahasianya Reynel. Tapi sebelum dia berhasil kabur, dia dicegat sama Ella yang berhasil melumpuhkannya. Ketika bom-bom mulai meledak, Ella meninggalkan Mateo begitu saja di galeria dan berhasil mengevakuasi Reynel dan Diaz. Mateo sendiri nggak mati, melainkan berhasil ditangkap sama orang-orang faksi Columbus dan memutus jabatan Mateo di faksi Pro Columbus serta memenjarakannya di La Unidad Bolivar. Kapten Mateo adalah seorang main boss dalam event Operation Lesson Arrowhead yang hadir dalam stage CR8 dan CRES8. Mateo memiliki tipe The Map Physical dan lebih menarikkan unit ground. Untuk skill yang dimiliki Mateo adalah sebagai berikut. Pada fase pertama, skill pertamanya yaitu Mateo bakal melakukan serangan straight strike jika tidak diblokir. Bagi yang nggak tahu straight strike itu apa, intinya straight strike itu adalah mekanik khusus dalam event Operation Lesson Arrowhead, di mana mekanik ini memungkinkan musuh untuk menyerang lurus entah itu ke bawah atau ke atas. Dan serangan straight strike punya Mateo ini adalah dapat menembakkan 10 tembakan beruntun yang dapat memberikan physical damage sebesar start attack-nya, dan serangan terakhir memiliki efek pengurangan defense untuk targetnya sebesar 100 atau dalam level 1 sebesar 150. Dan efek pengurangan defense ini dapat ditumpuk tanpa batas. Pada saat melakukan skill ini, Mateo juga akan kebal dari efek stun dan sleep. Skill kedua adalah ketika dia diblokir, di mana jika si Mateo ini diblok,
maka dia akan memberikan serangan melee dengan damage sebesar 2,5 kali dari attack-nya. Pada fase kedua, si Mateo tidak akan melakukan serangan strike-strike, namun dia mendapat beberapa skill baru, di mana pada fase kedua ini, attack-nya bakal meningkat 150% dan attack interval-nya kini menjadi 1 detik. Lalu dia juga dapat mengurangi damage yang dia terima, baik itu arts damage maupun physical damage, sebesar 40% jika dia tidak diblokir. Lalu ketika dia menerima damage pertama kali pas masuk fase kedua, dia bakal melemparkan bom asap yang mana asapnya ini akan membuat musuh yang masuk ke dalamnya menjadi invisible dan Mateo bakal kebal dari efek stun dan sleep ketika berada di dalam asapnya ini, serta asapnya ini bakal bertahan selama 30 detik. Skill berikutnya adalah Mateo dapat memberikan efek stun kepada targetnya selama 6 detik. Namun skillnya ini hanya akan digunakan Mateo sebanyak 6 kali. Skill terakhir yang dimiliki Mateo pada fase kedua adalah Mateo akan memanggil semua bodyguardnya ke tempatnya saat ini dan akan tetap berada di sana selama 30 detik. Lalu untuk base stat-nya dapat kalian lihat di sini. Selain itu, kita bisa memberikan efek Silence, Stun, Sleep, Frighten, dan Fear kepada boss Mateo ini. Dan segitu aja pembahasan mengenai boss Event Operation Laser Arrowhead, yaitu Mateo. Singkat bukan? Ya pastinya, soalnya background-nya pun gak ada, apalagi dia cuma muncul di event ini, jadi informasinya pun gak terlalu banyak. Menurutku si Mateo ini nggak terlalu berbahaya dibanding boss-boss Agnes pada umumnya, di mana kita bisa memberikan beberapa efek negatif kepada Mateo ini. Meskipun punya SP yang setara dengan boss Sui yang kita lawan pas event Sui kemarin, tapi attack ini boss termasuk rendah, ya setara dengan Damastila. Yang perlu diperhatikan dari Mateo ini pada fase pertama adalah serangan strike-strike-nya yang bisa nge-debuff defense operator kita. Dan pada fase keduanya, si Mateo ini bakal badak banget ketika nggak diblok. Jadi cukup disarankan untuk nyerang nih boss sambil diblok. Ya walaupun pas diblok, nih boss bisa ngasih efek stun ke operator yang ngeblok. Tapi secara keseluruhan, menurutku nih boss nggak terlalu berbahaya lah. Tapi menurut kalian gimana soal boss Mateo ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe bagi yang belum subscribe dan like jika menyukai video seperti ini. Serta jangan lupa buat join Discord Momandra, karena di sana kalian bisa diskusi segala sesuatu, mulai dari diskusi game, bahas-bahas hal random, atau mau sekedar tanya jawab. Dan kalau kalian mau mendukung channel ini lebih lagi atau ingin request pembahasan, kalian bisa join membership Dota Violin hanya Rp9.900. Terakhir aku Lan and see you.